Dari Papua, perayaan HUT ke-74 TNI di Papua digelar secara sederhana, namun khidmat. Hal ini dilakukan karena seluruh elemen bangsa di Papua sedang berkonsentrasi pemilihan pasca insiden di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat. Dalam memperingati HUT TNI ke-74, Kodam 17 Cendrawasih menggelar acara peringatan secara sederhana namun hikmat. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Herman Asaribab mengatakan, saat ini seluruh komponen bangsa yang berada di Papua termasuk TNI, tengah fokus membangun kembali pasca insiden di beberapa kota di Papua. TNI telah menunjukkan profesionalitasnya dalam melaksanakan setiap tugas yang telah dipercayakan rakyat, bangsa, dan negara. Maka seluruh rakyat Indonesia juga bangga terhadap profesionalitas TNI-nya. Di mana semua itu sejalan dengan tema hari ulang tahun ke-74 ini, TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. Kegiatan yang kami lakukan khususnya di Papua, karena situasi kemarin terjadi gejolak yang mungkin saudara-saudara sudah bisa lihat, mulai dari tanggal 23, 29 Agustus, kemudian 23 September kemarin.